How many shawarma you roll per day? 20,000. What? Dia cakap saya kurang 20,000. Ya, ya, 20,000. Takkanlah 20,000. IFM TV. Assalamualaikum guys, welcome back to IFM TV. Ya, video kali ni aku nak bawa korang review makanan yang paling viral sekali dekat social media dan TikTok, iaitu Damascus Shawarma. Aku nak tengok sebenarnya berbaloi ke tak berbaloi Damascus Shawarma ni. Ah, sebab beratur ramai kau. Ni aku datang hari biasa, tengah hari pun beratur panjang juga. Ah, kalau malam aku tak tahu macam mana lah. So, jom kita tengok, berbaloi ke tak berbaloi Damascus Shawarma. Damascus Shawarma ni terletak di Bukit Bintang guys, tapi kalau korang datang siang lah sebab ah ni dia guys, rupanya dah ramai orang. Kau tengok, tengah hari buta pun bersungguh. Dia kalau pasal makan, rakyat Malaysia bersungguh. Taklah panjang sangat guys kan. Ah, tu dia, tak dalam-dalam tak panjang pun panjanglah juga. Korang tengok tu guys, dia punya daging lembu dengan daging ayam. Peh, memang juicy and succulent lah guys. Kau tengok, moist habis. Lepas tu dia pula hiris tebal-tebal. Tak ada nak kedekut-kedekut isinya. Kau tengok dia punya isi filling dia memang tebal. Penuh seluruh shawarma tu. Eh, tapi aku lupa pula nak tanya bini aku. Dia nak shawarma daging ke shawarma ayam? Ayang, ayang nak ayam ke daging? Gelak apa? Ramai orang ayang. Tak daging. Hah? Daging? Oh daging eh? Abang Zakri dengan Ayan? Chicken. Chicken. Kita orang tinggal Abang Zakri dengan Ayan sebab ni it's our me time. Tapi tetap jugalah aku yang beratur. Bini aku sedap dia duduk dalam kereta. Okay guys, walaupun dia beratur panjang tapi dia bergerak lah. Tak adalah dia lama tak bergerak kan. Dia bergerak. So okay lah. Lepas tu dia ada bumbung nampak? Muka aku je warna merah. Hah? Bumbung dia warna merah? Merah lah muka aku. Shawarma dia regular RM12.9 harga dia. Kalau beef shawarma regular RM15.9, large RM18.9. The large beef, can you add cheese or not? Can, yes. Yes, can ah. Alright. Ni guys, kalau kau nak tambah cheese pun boleh lah punya. Baru nampak. Okay, that's all. 4. Ha, tu. RM4.65. Okay lah guys. Bad. How many shawarma you roll per day? 20,000. What? Dia cakap saya kurang 20,000. Ya, ya, 20,000. Takkanlah 20,000. 2,000 kot dia salah cakap. Kalau 20,000 satu stadium kau boleh bagi makan shawarma kau. So sistem dia dekat sini, firstly kau kena order dulu dekat sini eh. Kau nak datang sini order dulu dekat situ, kau akan dapat nombor giliran. So tunggu nombor giliran kau orang, barulah kau orang boleh ambil kau punya kebab. Bukan order terus dapat guys, tak. Order dulu, bayar, dah dapat tiket, tunggu. Ah, tu dia tempat-tempat menunggu. Itu yang ramai kat tepi-tepi ni lah. Orang-orang yang dah menunggu. Aku punya tiket tu RM242. Yelah kot, RM2,000 lah. Takkanlah RM20,000 digulung satu hari, gila kau. Oh, two for two dah siap. Okay. Okay, thank you so much. Thank you. Okay chef, sudah dapat. Thank you. Support ah. Very good, very good. Guys, ni dia. Aku beli 4 shawarma terus. Jom rasa. Adakah berbaloi dengan kau nak beratur tu? Tapi harga ni tak mahal pun. Harga ni standard je, RM2.9, RM5.9. Aku ingat harga dia harga kayangan. Tak adalah, harga biasa je guys. So sekarang ni kita try tengok review The Damascus Shawarma. Satu taklah mahal pun yang. RM1 ni. RM12.90. Okey lah tak? Okey lah. Abang ingatkan harga ni mahal sebab biasa kan benda-benda viral kan mahal. Boleh pada makan? Boleh. Oh, kenapa yang punya warna lain? Tunjuklah sikit kat viewer. Chicken. Tapi di, wife aku punya roti dia macam brown sikit. Macam aku tak brown sangat. Ini kita nak review jujur tau. Sebab kita tengok banyak dekat TikTok. Banyak yang kat TikTok ni. Banyaklah influencer-influencer. Apa tu? Jamus tu buat. Lepas tu apa nama? Musid. Tu buat. Sedap eh. Bismillahirrahmanirrahim. Penuh sampai atas. Hmm.
tu. Hmm. Oh, sedap. 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 Guys, bila masak kunyah tu, dia merembeskan air dia kat pipi kiri kanan. Sebab dia macam ada masam, sos masam dalam ni kan. Dia macam ada sos masam lah guys dalam ni. Gelap berat-berat, nampak? Korang nampak? Tak nampak, bawa nampak eh. Ni. Yang ni tak ada rasa masam-masam tu. Oh, tak ada sos masam eh? Cuba. Nah, cuba ya. Ui, masya Allah. Tebal ni dia punya feeling. Haa, betul guys. Tebal betul feeling dia. Tapi dia macam dry sikit. Kalau dia lebih macam basah-basah sos dia tu lagi sedap kot. Hmm. Yang ni macam kering. Ayang, sebab tu lah dia bagi yang ni. Untuk chicken. Ni ha, bini aku tak nampak sos masam. Ni bukan mayonis tau guys. Ni sos masam. Cik yang buka sos masam ni. Sos masam ni. Haa. Nampak yang putih ni. Kalau kau rasa macam tak cukup masam ke apa ke, tapi betul lah yang yang punya macam dry sikit. Yang chicken dia dry lah guys. Oh, yang ni moist. Ayang, sebab tu tadi masa chef tu potong, abang tanya je chicken or beef. Dia cakap beef. Tu yang abang dah tanya bayang tadi, ayang nak chicken ke beef. Ayang nak beef kan. Tapi takpelah, ayang review chicken. Ni dia. Ayang, abang rasa memang beef lebih sedap lah. Kan? Apa pendapat ayang? Tapi beef tu rasa dia macam savoury sikit. Macam rempah-rempah. Dia savoury rempah. Tak tahu eh. Abang gila kan je. Tu dia tip guys. Bini kau cakap apa, gila kan je. Tentu kau tak kena besek kat rumah. Rasa kebahagiaan rumah tangga. Ni kalau abang sikit tahu ni marah ni lah. Alah, kenapa tak bawa saya? Oh, anak aku kalau pasal makan yang sulung tu. Oh, jangan. Champion dia. Sedap ni. Tapi guys, aku bukan nak cakap, feeling dia memang banyak. Betul tak yang? Penuh. Ah, penuh. Okay guys, aku pernah makan shawarma ni dekat 3 restoran lain eh. Zamzam, kalau orang tahu Zamzam tahu lah. Moses, satu lagi Allahu Akbar. Ha, nasi Arab Taif. Ha. Dan ni Damascus. Aku bagi tu orang, ni memang jujur, ini yang terbaik. Sebab harga dia RM29 je kan. Abang ingatkan tadi ini dia mau RM20 ni. Kalau kebab kat Tokyo RM30. Macam ni. Bak. Apa bunyi ni, batu ke? Kukrak-kukrak. Tak nak ni ke? Nak lah abang, abang dah letak lagi. Wah, aku tak makan banyak. Dia makan sayur. Dia vegetarian. Sikit yang tak baik bazir. Dosa. Ahem. Tapi betul lah bini aku cakap, sebab dia kering, benda-benda kering, lepas tu dia dah kenyang lah. Kenyang kan? Sekejap, bagi abang habiskan ni. Takpelah, tak makan lah. Makan juga. Aku nak keluarkan plastik tu. Okay, yang aku punya ni large RM15.9 yang aku nak cakap dekat dia orang. Dia nak habis aku bagi tu harga. Oh, tu large ni. Regular. Regular. Ya. Nampak? Regular pun wife aku susah nak habis kan. Lepas ni aku add cheese. Lupa aku tadi berapa aku bayar tak add cheese tadi. Oh, sedap hangat lah. Tapi memang jujur aku cakap, kalau korang nak pergi beli Damascus ni, beli yang beef. Beli beef. Ini sedap sebab bila abang punya hayang, dia basah. Lepas tu daging lembu tu
bila tu macam ada jus keluar. Lepas tu dia ada macam veggie-veggie tu. Haa ah, kan. Tak tahu kenapa yang punya macam tak ada lah. Kosong dia tak ada. Kosong lah. Ada beza tu. Aku nak cicah dengan ni masam sos. Tak tahu nama dia apa. Aku je tiba baik panggil masam. Apa sebenarnya Aras? Berapa pusing? Sebenarnya mungkin mayonis lah. Kalah mayonis lah Aras sebenarnya. Adakah mayonis lah sebenarnya? Eh rasa juga mayonis. Dia macam ada rasa sos salai. Macam GCB ni. Kan? Last bite. Jom. Puati. Puati walaupun aku beratur dekat sejam. So berbaloi lah beratur satu jam. Berbaloi. Sangat berbaloi. Okay guys, selesai dah kita orang review Damascus Shawarma. Yang punyalah viral dekat social media, TikTok, banyak influencer. So bagi aku, Ayang bagi rasa berapa bintang yang? Jujur lah. 3.5 eh. Untuk chicken untuk tu. Chicken. Kalau untuk beef? Kalau untuk beef 4. Ya. Aku pun setuju guys dengan bini aku. Bukan sebab dia bini aku. Tapi memang kalau chicken tu bagi aku 3.5. Kalau beef tu dalam 4. 4.5 boleh lah. Tapi bagi aku antara banyak shawarma yang aku pernah rasa dekat restoran-restoran Arab yang lain, alhamdulillah. Alhamdulillah. Damascus shawarma ni memang terbaik guys. So aku rasa memang boleh korang kena cuba dan pergilah korang beratur sendiri. Jangan suruh kita orang pula yang beratur. Okay guys, see you next video. Jangan lupa untuk Subscribe, share dan komen. Kalau Ayan ni cakap, comment down below. See you guys. Bye.